Inilah kambing-kambing ya yang berada dalam kandang. Tadi malam hujan deras dan sebelumnya juga hujan angin sehingga satu indukan itu perutnya kembung dan mati. Mudah-mudahan semua kambingnya dalam keadaan sehat beserta anak-anaknya. Ini yang paling tua nih, Pak. Oh, yang tua itu. Iya. Kenjang. Kubur ya, Ba? Kuburnya di situ, jauh. Di Bekasi. Di Bekasi kita mau berkaku di Tasik. Kita mengalami musibah ini sedulur, induk kambing yang paling tua. Assalamualaikum. Bapak arek nyenter. Nyenter embe. Nah, itu. Ini mati gara-gara habis melahirkan. Tapi kan udah kelamaan melahirkan. Iya, 10 hari. Iya, berarti iya, bukan habis melahirkan. Masuk angin. Ya kalau habis melahirkan kayak yang dulu yang kuning itu. Oh, langsung ya. Langsung. Anaknya keluar dua, yang kuning itu. Terus induknya mati. Saya yang enggak teganya tadi ngedengar suaranya. Saya sampai loncat, buset, ting. Nah. Kalau ini kan udah 10 hari. Agung. Berarti kan kemungkinan besarnya itu salah makan atau salah. Ya enggak, soalnya enggak dilepas, Mas. Enggak dilepas. Enggak disalah makan kan bareng sama ini semua. Iya, orang-orang sakit di ini nih. Enggak dilepas maksudnya? Maksudnya enggak dilepas ke sana kemari. Dia cuma dikasih makan bareng doang sama di sini. Tapi di kandang. Bukan di kandang, di sini. Oh, di luar. Neng. Sama yang di sono mah kan enggak ada apa-apa kan di sono mah. Tapi luhur kain. Jadi ini terpaksa ini anakan kambingnya harus dibelikan susu sama seperti pengalaman sebelumnya dua anakan kambing. Satu hari setelah keduanya lahir sehat, itu induknya mati. Sedulur bisa melihat di video sebelumnya. Nah, ini setelah 10 hari. Berarti 10 hari ya? Pas 10 hari. 11 sama ini. Patul di sana ya, Pak? Ya. Pacatku ada 3, 5. Ini mati dan tadi ada pesan supaya diikhlaskan saja. Dan setelah kalimat itu diucapkan, kambingnya langsung mati sedulur. Semoga dua kambing ini, dua anak kambing ini segera dapat kiriman susu seperti sebelumnya. Jadi Neng, udah mati induknya. Nanti si Mina yang kasih minum ya. Iya. Lagi kayak dulu. Kita memang dikubur. Karek di badai kembung. Dikasih minum. Ah yuk. Ini dikubur saja. Dan pada akhirnya mudah-mudahan ini anakan kambing bisa bertahan sampai susu dapat kiriman online. Agung, ini ditanam apa dipotong? Dipotong saja. Potong saja ya? Iya. Jangan saja, Agung. Ya kan? Iya. Kan matinya wajar. Agung, iya. Agung, iya. Daripada dikubur. Dipotong saja. Boleh bilang sama Abah. Ya. Ya. Ya.
Dipotong aja. Iya. Ya, jadi begini setelah sedulur, kita tidak tahu penyebabnya, musibahnya kenapa. Tapi satu mesin produksi indukan berkurang. Nah, ini anaknya merasa kehilangan ini. Kan kayak gini biasanya ada kerusnya. Agung dahar, Agung ulah, Agung. Salam sehat, salam sejahtera sedulur. Ya. Agung. Eh, itu apa? Mansur. Ini dikubur apa dijadiin daging? Oh, ya. Hah? Di Agung, Agung. Ini diangkat mah. Agung. Iya. Nanti Agung bantu ya Mina buat ngasih minum dua anakannya ya. Yuk. Orang anu gede mana lotiknya gua. Orang anu gede. Tahu itu ni coklat yang mana nih ya yang si Mina. Nih iya. Lain yang ini tahu iya anakku. Agung iya lain si iya tahu iya. Orang anu mana? Iya. Ini anakan kambing yang dulu satu hari setelah dilahirkan induknya menyusui dari dot ya, dikasih susu bubuk sama satu lagi anaknya. Jadi dua anakan yang tadi induknya meninggal ini terpaksa diberikan susu bubuk khusus buat kambing. Mudah-mudahan bisa tumbuh sehat seperti indukan ya kambing ini, karena ini sekarang lagi hamil muda. Jadi ini dia sedulur, kita sudah selesai, barangnya sudah nyampe. Ini unboxing dan alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan itu dua anakan kambing itu tumbuh sehat seperti pengalaman pertama. Ya, pengalaman pertama juga dua anakan kambing satu hari setelah melahirkan dengan susu ini alhamdulillah sudah besar-besar. Bahkan sudah hamil muda.